Hola geng, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka saya tentunya. Hari ini saya akan membuat kopi apa ya, saya bingung. Sesuatu kopi yang bisa memanjakan lidah kita, yaitu kopi susu dengan tapi ada sesuatu yang unik nih. Saya menggunakan karena saya bosen dengan hanya house blend, triple blend. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kopi saya blend jadi satu. Jadi Gayo, lalu ada Tuku, lalu ada Espresso Mapiolo, saya jadiin satu. Saya akan create kayak gimana rasanya. Tentunya kali ini kopi manja. Saya menggunakan si salah satu idola saya, yaitu Bialetti Alpina 3 cup. Saya akan membuat kopi susu dengan Bialetti Alpina ini ya. Lalu gramasinya akan saya set sekitar 18 gram. Kemudian saya nggak akan pakai paper filter, jadi acidity saja. Lalu menggunakan air dan susunya kali ini diamond fresh milk. Nanti saya akan bawa si siapa si ya air habis, damn. Sorry, tadi ada distraction sedikit, masalah pompa di rumah, error. Jadi radarnya mesti beli yang mahal, sementara duitnya kemana ya? Duitnya lari ke kopi. Oke, kita bikin sesuai janji saya. Saya nggak tahu mau bikin kopi apa, tapi kita lihat aja. Pertama, saya akan menimbang dulu. Menimbang 18 gram ya. Sebentar ya, timbangannya mana ya? Oh, ini timbangan. Oke, 18 gram. Ini kelemahannya pakai ginian, jadi agak susah ya bergerak ya. Sebentar ya. Mari kita menimbang. Oh, jatuh lagi. Mari kita menimbang. Kita sesuai janji saya, 18 gram. 18 gram. Ini ribet juga ya pakai gimbal. Nggak suka saya pakai gimbal ini. Sorry, serius nggak suka. Ini campuran dari banyak kopi. Oke. Okay. 18 gram. Saya dikit lagi. Ih, 18 gram. Sip. Lalu gilingannya kita setting di gilingan sekitar 3. Kalau 2,5 itu lebih halus lagi. 3 itu ideal lah buat mocha pot. Wanginya mix banget. Oke, mari kita kasih air dulu. Buat yang nggak percaya berapa air di sini muatnya, kita lihat aja. Seingat saya sih 150 ya. Lalu kita taruh vanilnya. Oke. Udah kita singkirkan, lalu kita tuang si kopinya.
bisa dirapihin kok, diratain nanti sedikit di gini. Terus sah-sah aja kalau kalian mau menekan sampai ketat banget, cuman problemnya kadang nanti ada suara fluid, itu menandakan bahwa kalian terlalu kencang menekannya. Oke, kita habiskan. Janji. Sedikit tumpah, tapi nggak apa-apa, kita rapihin aja pakai tangan aja ya. Sip, hasilnya oke. Lalu kita tutup. Biasanya saya kasih paper filter, tapi karena ini udah penuh 18 gram, jadi nggak perlu. Nanti hasil kopinya malah terlalu pekat, dan hasil rasanya secara rasa jadinya nggak kurang enak. Mari kita taruh, nyalain dulu. Gedein. Ini udah oglek-oglek si Robin Hood nih. Taruh di sini. Oke, kita. Yes. Telurnya habis. Good. Jadi kurang telurnya. Enggak, jadi nasi doang. Minta madet telur lagi. It's okay. It's okay. Bilang made. Kita bisa buka sedikit. Lalu kita perhatiin. Nah. Oke, kita deketin ya. Kan ribet kan kalau pakai ini. Segini ya. Nah, sambil menunggu. Nah, enaknya gini kalau pakai tripod, tapi sambil menunggu. Sambil menunggu, kita akan meng-create sesuatu yang unik, yaitu si susunya. Ini kita singkirin dulu ya, perlengkapan yang nggak pentingnya. Singkirin dulu. Oh, kita ini pajang, ini tetap dipajang karena ini saya menggunakan kopi ini. Campurannya adalah, sedikit saya jelasin dulu ya. Campurannya adalah Gayo Blend, lalu Mapiole, Arabica Lintong, Arabica Flores, Arabica Malabar. Kalau Gayo itu Arabica Gayo dan satu lagi saya lupa ya, Arabica Gayo dan nanti saya cek ya, saya lupa. Kalau nggak tetap Arabica atau si Lampung atau kita mani lah Bali. Satu lagi kopi tuku, tuku tetangga. Jadi blendnya banyak banget, lumayan kompleks. Kita cicipin nanti rasanya kayak gimana kalau dicampur dengan susu ya. Oke, let's, mari kita membuat si susunya. Susunya. Oke, susunya saya taruh sini. Akan diapain ya dengan susu ini? Kita cek dulu ya. Oke. Kita tuang susunya ke sini, geser dikit. Tuang susunya ke sini. Kalau ini fungsi yang pertama, ini buat milk water. Sih. Membuat susu lebih creamy. Ini bisa dibikin-bikin cappuccino juga menggunakan ini. Good, nice. Di sini kita ambil satu lagi alat untuk membuat ininya ya, kopinya. Atau kopi nggak perlu diapa-apain, as it is aja. Tunggu sebentar ya. Ini karena gimbalnya gembel, ini gembel nih, nggak asik nih, nggak bisa dipakai karena kepanasan. Let's check it out. Langsung aja lah hasilnya. Kita lihat, menarik sekali. The color is good.
warnanya menarik. Kita akan membuat kopi susu dengan house blend super kompleks malam ini. Sore ini tepatnya, menjelang buka puasa. Dibiarkan aja sampai kira-kira tinggal sedikit kopinya. Sih, oke juga. Kita akan membuat 2 cup kopi susu. Kita tunggu sampai tutup aja. Lalu kecilkan apinya. Gede banget apinya, sedikitnya. Supaya enggak, aromanya enggak terlalu gosong. Itu triknya. Aroma enggak terlalu gosong. Lalu nah, ini ya part yang paling seru adalah kita mau, saya enggak mau pakai gula, tapi salah satu partner saya mau pakai gula aren, jadi nanti akan saya pakaiin gula aren. Kita bikin satu dulu. Udah bunyi kelutuk-kelutuk. Matikan. Oke. Kira-kira apa yang akan saya lakukan? Tunggu sebentar ya. Oke, banyak semut. Bukan semut sih. Nih, langkah selanjutnya adalah saya akan memberikan tekstur sedikit berbubble ke sini. Saya tuang semua, teman-teman. Aduh, aromanya dahsyat banget. Lalu kita geser dulu sedikit, sedikit menjauh. Lalu kita tutup. Nah, inilah pekerjaan menarik. Jadi kopi udah berbubble, susu udah berbusa. Ini buka puasa yang pas dengan suara selawatan. Jadi sebentar lagi berbuka puasa, mari kita berbuka dengan yang manis-manis ya. Oke. Oke, good. What's next? Oke. Udah kita cek. Oke, menarik warnanya. Kita tuang ke sini. Tidak harus bertekstur banget. Ya minimal dia akan seperti ini, mengurangi panas juga. Ya astaga, rusak. Ah, sip. Langkah berikutnya adalah robot ya itu. Iya. Bukan yang ini, yang tripod manual, Pak. Oh, yang robot. Yang robot. Au tuh yang robot, nyebelin. Panas masa. Kita bikin lagi. Oke. Okay. Robotnya aneh. Ya, yeah, betul. Kok dia bisa? Oke. Okay, udah dapat posisi enak. Mana, Bro? Ada yang mainin es nih. Ada yang mainin sepatu nih. Oke, mari lanjutkan. Tadi ada sedikit problem. Saya mau kasih gula aren cair. Aku? Kamu? Lalu? Aku juga. Ya. Oke. Sini. Lalu kita kasih susunya dulu. Maaf sih. Ada mana lubangnya? Oh, sorry, bentar. Dia malah ikutan menuangkan. Si bos, si bos. Oke deh bos, serah kamu lah bos. Oke. Nih, udah. Udah cukup. Sebentar, aku buang airnya dulu ya. Enggak. Udah, gulanya udah cukup. Tuang susu dah. Ya, tuang susu. Hati. Terus. Up. Oke. Gulanya kurang banyak nih, Bro. Kamu kan dikit lagi, kata. Udah? Udah, bentar, Made.
Tapi panas nih, kamu tuangin, pegang itunya. Pas. Up. Up. Banyak kan, Bro? Nanti Raka gak bisa tidur. Oke, si bos sudah nuangin, giliran saya yang menuangkan. Agak berantakan. Serah kamu. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Yummy. Yummy. Oke, ini sedotannya. Gimana kalau aku tambahin susu karena kamu kayaknya terlalu strong. Oke, cukup. Jadinya dua-duanya manis ya, Bro. Aduh. Perarakan ya, enggak mau bikin manis tapi enggak apa-apa. Aduh. Jadi kopi manis teh. Cipin. Wow. Enak banget ternyata. Ini cobain dulu. Mana? Ini buatan kamu. Cobain. Oke, aku cobain. Diaduk dulu ya. Ya, tumpah. Wah, wow, enak banget. Buatan kamu enak juga, Bro. Aduh, ternyata kopi Seven Blend ala-ala suka-suka saya menghasilkan kopi yang enak. Menghasilkan kopi yang enak. Menggunakan piala di Alkina. Oke, Bro. Bentar. Kurang metal, Bro. Metal. Kamu minum kopinya jangan banyak-banyak malam ini. Secukupnya aja. Karena nanti gak bisa mau. Bolol. Coba boleh. Tapi jangan lupa sikat gigi yang bersih. Ya. Sikat gigi yang bersih. Oke, Rey. Oke, ternyata super sangat berhasil menggabungkan banyak kopi dari 3 roster yang berbeda, kopi tetangga, lalu Gayo Blend dari Fly and Roast, kopi tetangga ini dari Tuku, lalu si Workas Espresso Mapiole, Fly and Roast, Gayo Blend dan Tuku, menghasilkan kopi susu yang super enak banget. Ranting setuju kali ini. Oke. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Jadi tunggu. Jadi catatannya 150 gram mililiter air, 150 mililiter air, kopi 18 gram, susu, diamond, gula aren, cair, dan es untuk menghasilkan kopi susu yang super dahsyat. Ciao. Sampai ketemu di Ciao Tirano. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya bersama saya dan Tirano. Dan Tirano. See you. Ciao. Semangat ngopi semuanya. Ciao 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 ciao. Ciao. Ciao.